Inspirati Indonesia. Iya, Cong, buruan, Cong, curi gerobaknya, mumpung si masnya lagi pergi. Terus kita bisa makan bareng-bareng sama setan lainnya. Oke, Kun, bentar ya. Nah, mumpung gak ada orang nih, gue bawa aja nih gerobak. Halo, guys. Sebelum lanjut nonton film ini, jangan lupa ya, guys, tombol like-nya diklik dulu ya, guys. Terus, tombol subscribe-nya juga ditekan sekuat-kuatnya ya, guys. Karena gratis, tis. Sekalian juga sama tombol loncengnya diklik, guys. Biar kalian bisa dapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Tumben banget ya, malam ini sepi banget. Si Jono sama si Mulkidi kemana ya? Aduh, mana perut lapar banget lagi nih. Ah, gue coba ke rumah si Mulkidi aja deh. Kali aja ada makanan dia. Hehehehe. Assalamualaikum, Mul. Mulkidi. Waalaikumsalam. Eh, kamu Ron, tumben gini hari main ke rumah. Hehehe. Iya, Mul. Habisnya sepi banget di luar. Lagian, situasi aman dan terkendali kok. Ya udah, masuk dulu Ron. Oke, Bos. Eh iya Mul, kamu ada makanan gak? Laper nih gue. Walah Ron, aku aja juga lagi lapar nih sekarang. Ah gimana sih kamu Mul, masa di rumahmu gak ada makanan toh? Hehehe, maklum Ron, belum gajian. Eh iya, si Jono kemana Mul? Ah, Jono mah, gini hari belum balik narik Ron, paling lagi banyak orderan. Oh alah, mantep juga dong sekarang si Jono. Nah, kebeneran tuh Ron, ada tukang mie ayam lewat. Oh iya Mul, yaudah panggil dah. Mas, sini Mas, mau beli. Mas, pesan 2 mangkok ya Mas. Eh Cong, lu udah makan belum? Belum Kun, tadi gue habis mandi langsung jalan soalnya. Tumben pakai mandi segala lu Cong. Iya dong Kun, kan biar wangi. Lagian, emangnya lu mau apa? Jalan sama gue ke bawahan. Gak apa-apa kali, Cong. Tuh, lu mandi juga tetap aja bau bangke. Iya juga ya. Eh, Cong, lihat. Itu ada tukang mie ayam, Cong. Oh iya, Kun. Kebetulan banget ya. Iya, Cong. Buruan, Cong. Curi gerobaknya. Mumpung si masnya lagi pergi. Terus, kita bisa makan bareng-bareng sama setan lainnya. Oke, Kun. Bentar ya. Nah, mumpung gak ada orang nih. Gue bawa aja nih gerobak. Hihihihi. Alhamdulillah, hari ini banyak orderan. Hehehe. Aduh, perut udah bunyi aja nih. Kayaknya enak nih makan mie ayam malam-malam. Astaga, itu kenapa gerobak mie ayam bisa jalan sendiri ya? Wah, ada yang aneh nih. Mesti tak periksa nih. Padahal nggak ada siapa-siapa ya. Apa ini gerobak ada remote kontrolnya ya? Wah, asem ada si Jono lagi. Apes banget dah. Padahal udah mau berhasil bawa nih gerobak mie ayam. Jadi nggak makan-makan dah. Lah, mana Cong gerobak mie ayamnya? Maaf ya Kun, tadi gue udah mau berhasil nyolong tuh gerobak mie ayam. Tapi pas gue mau kabur, ketahuan sama si Jono. Jadinya gue kabur dah. Ah gimana sih lu Cong, gak jadi mukbang mie ayam dong. Padahal gue udah beli es teh manis nih. Maaf deh Kun.